amma ba'du usikum wa iya ya faqad fazal muttaqun Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Atas segala nikmat yang telah diberikan kita kepada kita Mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya Sehingga Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan dicurahkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya yang setia dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah sidang Jumaat Rahimakumullah pada kesempatan ini pula khotib mengajak khusus pada diri khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian Mari terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan iman dan takwa yang sesungguhnya Dengan iman dan takwa yang mampu membentengin diri kita Atas godaan yang senantiasa mengajak diri kita ke jurang kerugian Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah tidak terasa waktu begitu cepat, meskipun waktu sama sesungguhnya. Bagi orang-orang yang menunggu, maka waktu begitu lambat, waktu akan terasa merayap, terutama bagi orang-orang yang gelisah dan sengsara, dan waktu begitu cepat. Terutama bagi orang-orang yang bahagia dan sejahtera Hadirin jama'ah sidang jum'ah rahimakumullah Sejatinya waktu adalah ke keabadian Waktu adalah juga termasuk makhluk Allah Yang kadang kita kurang menyadari Karena kita tidak terasa dan tidak pernah terdengar Padahal sesungguhnya waktu sama dengan kita yang juga bisa berbicara. Hal inilah yang disampaikan oleh seorang alim, seorang ahli hukama di dalam kitabnya An-Nahduh, yaitu dalam kitabnya Syurudun Nahduh, syarat-syarat kebangkitan, yaitu Malik bin Nabi. Dia pernah mengatakan bahwa waktu sesungguhnya setiap terbit fajar, senantiasa memanggil anak Adam. Panggilannya Meskipun kita tidak pernah dengar tetapi itulah kenyataannya. Waktu berkata, "Ma min yaumin fajruhu illa wayunadi." Tidak akan terbit satu fajar kecuali waktu itu senantiasa memanggil-manggil anak Adam. "Yabna Adam, ana khalqun jadid." Wahai seluruh anak Adam, sesungguhnya aku adalah makhluk yang senantiasa baru dan terhadap amal perbuatan kalian semua aktivitas yang kalian lakukan aku akan senantiasa menjadi saksi maka waspadalah kepadaku fa Sesungguhnya aku waktu ini tidak akan berjumpa dan tidak akan kembali kecuali nanti pada hari kiamat Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimahumullah Betapa waktu Makhluk Allah Yang seringkali Kita tidak menyadari Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat yang sungguh Mungkin kebanyakan dari kita Umat Islam telah menghafalnya Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah Wal asri Demi waktu Innal insana lafi sesungguhnya seluruh manusia siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, yang namanya manusia seluruhnya rugi, kecuali amanu wa saliha, haq, kecuali hanya orang-orang yang beriman, yang senantiasa terus beramal soleh, senantiasa terus nasihat menasihati sesama saudaranya, tidak bosan-bosan mengajak menuju kebaikan, menuju yang hak, dan mengajak untuk senantiasa berwasiat tentang kesabaran. Kita sebagai seorang beriman senantiasa diuji di dunia ini. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Menyadari kita seringkali manusia ini terlena, terpesona banyak godaan yang terus menjelimuti kita, mengelilingi kita. Hingga kita tidak menyadari kematian akan menemui kita. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimahkumullah. Wajar ketika Sayyidina Ali terkait dengan kematian ini dia begitu heran. Terhadap hal yang pasti yang akan dirasakan semua manusia. Tetapi manusia nampak begitu cuek Tidak menghiraukan seakan-akan kematian tidak pernah akan terjadi dan menemui kita Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-8 Innal ladhi kul innal mauta alladhi tafirruna minhu Kul katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya kematian alladhi tafirruna minhu yang kalian semua lari daripadanya fa innahu mulaqikum maka sesungguhnya kematian pasti akan menemui kalian semua thumma turadduna ila alimil ghaibi was maka kemudian kalian akan dikembalikan terhadap Allah yang maha tahu baik yang gaib maupun yang nyata Fayunabbiukum bima kuntum Dan Allah pun akan menginformasikan, memberitakan segala amal yang telah kalian perbuat ketika kalian masih berada di dunia ini. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimatullah Begitu juga kata Imam Ali, sungguh aku pun heran sesuatu yang hina, yang tidak kekal. Tapi begitu dianggap penting seakan-akan kekal dan abadi yaitu harta dan dunia ini. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah memprediksikan terutama terhadap umatnya. Kata Rasulullah, "Umatku kelak akan berjumpa dengan kebanyakan orang-orang yang yuhibbunal mal, yuhibbunad dunya." al makhluk, mal, kusur. Umatku akan berjumpa dengan kebanyakan orang-orang yang begitu mencintai dunia, mencintai kehidupan, mencintai makhluk-makhluk Allah, mencintai harta, mencintai gedung-gedung yang indah dan tinggi, apartemen-apartemen yang mewah. Di tempat-tempat yang strategis dan indah. Bukan tidak boleh Islam. Dipersilahkan. Tetapi yang tidak boleh kata Rasulullah itu sebaliknya. Kebanyakan dari umatku nanti akan berjumpa dengan orang-orang yang kebanyakan mencintai dunia tetapi melupakan akhirat. Yuhibbuna dunia wayan akhirat. Wayuhibbuna makhluk wayan khalik. Begitu cinta terhadap makhluk-makhluk Allah, tapi lupa kepada Sang Pencipta itu sendiri. Yang saat ini kita saksikan, bagaimana makhluk berupa batu permata yang begitu digandrungi, mulai dari anak-anak sampai dewasa, di jalan-jalan, di lorong-lorong, di pelosok-pelosok, sehingga waktunya habis untuk menggosok batu lupa sebagai umat Islam, untuk senantiasa juga seimbang, beribadah kepada Allah SWT, bukan tidak boleh mencintai batu. Itu bagian dari ciptaan Allah. Wajar karena Allah juga cinta tentang keindahan. Yang tidak diperbolehkan adalah cintanya terhadap makhluk-makhluk Allah itu. Cinta kepada kucing-kucing yang mahal. Burung-burung yang mahal. Bukan tidak boleh sekali lagi. Yang tidak boleh adalah sebaliknya. Cintanya terhadap dunia mengalahkan cinta kepada akhirat. Cintanya kepada makhluk lupa kepada sang khalik. Cintanya terhadap gedung-gedung yang tinggi lupa kepada kuburan yang pasti akan kita kembali ke sana cinta kepada harta tetapi lupa bahwa harta juga akan diminta pertanggungjawaban cinta terhadap kehidupan lupa kepada kematian itulah sebabnya hadirin jamaah sidang Jumat ah, rahimakumullah Allah ingatkan dalam surat al-munafiqur ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wahai orang-orang yang beriman janganlah harta dan anak-anakmu menjadikan kamu lalai disibukkan dengan harta sehingga semua itu lupa melupakan Allah. Jika kalian berbuat yang demikian maka kamu pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka kata Allah wa anfiku mimma min qabli berinfaklah sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan sekali lagi Rasulullah mengingatkan berinfak tidak mesti harus berupa materi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan menegaskan mengkana lahu jahun fal yata sodak bijahi, wa mengkana lahu ilmun fal yata sodak bi ilmihi, wa mengkana lahu kuwatun fal bi wa mengkana lahu malun fal yata bi malihi. Berinfak dengan harta, bika harta dengan ilmunya, dengan apapun yang kita miliki, dengan hadis ini Rasulullah menegaskan tidak ada alasan bagi seorang muslim apapun kondisinya untuk tidak berinfak. Untuk apa infak? Kata Allah, "Min qabli ayyatiya akadakumul maut." Sebelum kalian kedatangan yang namanya kematian. Ketika kematian telah, telah terjadi, maka tidak ada gunanya sebuah penyesalan. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Munafikun ini, "Fayaqula rabbi" Ya Allah ya Tuhanku, Laula akhir tani ila ajalim kori. Seandainya engkau menunda kematianku ini sebentar saja ya Allah. Sebuah penyesalan orang yang telah kedatangnya kematian. Maka kata Allah walayyu akhir Allahu nafsan ida jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan menunda bagi kematian yang telah ditetapkan bagi hambanya. Wallahu khabirum bima Allah maha tahu segala apa yang kalian perbuat. Mudah-mudahan khotbah yang singkat ini menjadi perhatian kita, merenungkan betapa waktu ini sering melenakan kita sehingga kita tidak sempat lagi untuk mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahi <��uckert> minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa lam tadhum nafsum ma salihat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Dan bekal itu hendaknya dengan kurban kepada Allah dan Allah Maha Tahu segala apa yang kalian perbuat. Barakallahu li walakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القران الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر 龙华。